walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad Ibn Ata'ilah Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyayikhina fiddaraini amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar hikmah yang ke-41. Beliau berkata, Al-ajabu kullul ajab mimman yahrubu mimma lanfika kalah anhu. Keajaiban yang sangat mengherankan terhadap orang yang lari dari sesuatu yang tidak bisa lepas darinya. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ah, dan mencari sesuatu yang tidak akan kekal bersamanya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, melainkan mata hati yang ada di dalam dada. Pada hikmah ini, Imam Ahmad Ibn Ata'ilah As-Sakandari mengajak kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh, memegang keikhlasan kita, niat kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mencari ridhonya, senantiasa mencari apa yang menjadi tujuan hakikat kita sebagai seorang hamba, yaitu keridhoan sang tuannya. Beliau berkata, Al-ajabu kullul ajab, sangatlah keajaiban yang sungguh mengherankan. Mimman yahrubu mimma lanfika kalahu anhu, terhadap orang yang berlari dari sesuatu yang dimana sesuatu tersebut tidak mungkin bisa lepas darinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan kita, yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa terus-menerus untuk hidup di muka bumi ini sampai akhirnya ajal menghampiri kita. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha dekat. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama kita, senantiasa bersama kita dengan ilmunya, senantiasa bersama kita dengan rahmat, dengan karunianya, senantiasa bersama dengan kita dengan segala sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seseorang yang mengetahui bahwasanya Allah senantiasa bersama kita, Allah senantiasa menyayangi kita, Allah senantiasa memiliki zat yang al-latif, zat penyayang, memiliki zat yang al-alimul khabir, yang mengetahui segala sesuatu, mengetahui segala akhir dari segala perkara. Hendaknya kita berpegang teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ah, setelah dia berlari menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mencari sesuatu yang tidak akan pernah kekal bersamanya, yaitu segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana
di dalam hadis mengatakan, yaitu sebenar-benar syair yang dikatakan oleh penyair adalah qaulnya Labid yang berbunyi, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, yaitu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Senantiasa menjauh, lari dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meninggalkan segala perintahnya dan dengan melakukan segala sesuatu yang dilarangnya, ini adalah merupakan sangat mengherankan. Kemudian ditambah lagi, dia mencari sesuatu yang tidak akan pernah kekal bersamanya. Lebih lagi mengherankan. Sesungguhnya kedua sifat ini adalah merupakan kebodohan manusia itu sendiri. Kebodohan karena dia tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan karena dia tidak pernah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Di mana sesungguhnya Allah itu adalah Zat yang Maha Dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbuat taat, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan, sebuah dosa, itu pun kita tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk lari kepadanya. Fafirru ilallah. Maka berlarilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada tempat untuk mengungsi dari Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya kepadanya. Di dalam keadaan apapun kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlubu ma la baqa'a ma'ah. Dia senantiasa mencari segala sesuatu yang tidak akan pernah dibawa mati olehnya. Yang tidak akan pernah dibawa di dalam kehidupan kekalnya. Yaitu kehidupan di akhirat nanti. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada orang yang pernah mengingkari bahwasanya mati itu adalah hak. Mati itu adalah benar. Karena semua orang itu merasakannya. Kalau yang belum merasakan, bisa jadi sekarang merasakan atau nanti merasakan. Tidak ada seorang pun yang berakal yang mengingkari adanya kematian. Setelah kematian, apakah sudah selesai perkara kita? Yang mendzalimi, yang beramal soleh, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka yang lalai, dengan mereka yang senantiasa berbuat dosa, apakah akan sama? Tentu tidak. Masing-masing akan memetik apa yang ia perbuat ketika semasa hidup di dunianya. Tidak satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya tidak akan pernah mati. Semuanya akan mati. Ini juga merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas darinya. Sebagaimana kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kita juga tidak bisa lepas dari kematian. Kita tidak bisa lepas dari qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui hal demikian, maka kita hendaknya senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mata hati kita telah buta.
bukan mata pandangan kita, akan tetapi mata hati kita. Sebagaimana Sayyiduna Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli rahimahullah, beliau berkata, amal basirah fi salas, kebutaan hati itu ada tiga perkara. Yang pertama adalah irsalul jawarih fi ma'asillah, yaitu senantiasa kita melepaskan anggota badan kita di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita hendaknya menjadi jalan untuk menuju kepadanya, bukan menjadikan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat kepadanya. Kita punya tangan, hendaklah tangan ini untuk berbuat baik, hendaklah tangan ini untuk mencari rizki yang halal. Kita diberi kenikmatan mata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat hal-hal yang halal yang boleh kita lihat, untuk menyaksikan alam sehingga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah at-tama' fi khalqillah, yaitu berharap kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk adalah sesuatu yang lemah, sesuatu yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak bagi seorang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala berharap dari seorang makhluk. Segala tamak itu adalah tercela kecuali tamak fillah, yaitu tamak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah at-tanattu' bi ta'atillah, yaitu merasa berat di dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan amal basirah, yaitu tanda mata hati kita telah menjadi buta. Semoga Allah senantiasa menjadikan mata hati kita mengenalnya, senantiasa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala apa yang kita hadapi, segala apa yang kita lihat, dan segala apa yang ada di dalam muka bumi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.